Selamat siang. Pada webinar kali ini, dan ini adalah webinar ketiga series sampai nanti webinar 9. Untuk kali ini akan dibawakan oleh Bapak Andrealis dengan judul Elaborasi Dini, Risk-Based Approach dalam Penentuan Keekonomian Tambang. Pak Andrealis ini adalah, ya kalau saya bilang adalah Bapak Perencanaan Tambang Indonesia, karena beliau yang Tuh gile juga tuh. Paling banyak concern di dalam perencanaan tambang. Beliau adalah S1 dari ITB, Angkatan 82, kemudian beliau juga S2 di SBM ITB, Angkatan 2018, kemudian beliau juga berkelana dari KPC, kemudian Vietnam, kemudian jadi independent consultant sampai hari ini, kemudian juga beliau menjadi asesor kompetensi, kemudian jadi grandfather clause juga, kemudian beliau juga ada di dalam struktur organisasi di beberapa BUMN tambang. Mungkin langsung saja Pak Andre, kita mulai, silakan waktu dan tempat saya persilakan, Pak Andre. Terima kasih Bro Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditugaskan oleh Pak Jimmy dan kawan-kawan membawakan materi untuk CPD. CPD competent person, perhapi Yagi, tapi ya materi ini juga bisa dijadikan referensi untuk yang bukan competent person. Ada mau nambah pengetahuan atau sekedar tahu, ya materinya juga masih dini nih, elaborasi dini, masih tahap dini. Nah, mohon diperhatikan kursor saya nih, kursor warna merah nih, untuk membawakan supaya apa namanya sinkron dengan materi yang saya sampaikan. Oh, ini sih udah dikasih tahu Pak Jimmy nih. Saya kira juga materi akan dibagikan oleh panitia atau gimana nih Bro Jimmy? Oh, enggak. Oke, agendanya ada 6. Tidak detail-detail banget. Saya mencoba mulai dari kembali di refresh konsep-konsep keekonomian tambang, kemudian keluar nilai yang dijanjikan shareholder, karena scope kita ini kan perusahaan tambang atau IUP atau satu prospek tambang, jadi ya pasti ada shareholder-nya. Kemudian kita masuk juga ke risiko, dan risiko itu apa, dan evaluasi keekonomian tambang. Kemudian kita masuk lebih fokus lagi ke risiko evaluasi keekonomian tambang dan bagaimana mitigasinya. Kemudian juga ada metode-metode tradisional dalam analisis keekonomian tambang, kita udah dapat di zaman di sekolah dulu, analisis ekonomi ataupun analisis investasi atau ekonomi, itu metode itu. Kemudian tantangan ke depan dari metode itu masih cukup nggak, gampangnya begitu. Nah, kita yang kita bicarain ini lingkupnya bukan lingkup makro, jadi bukan lingkup makro. Kita berbicara ke penentuan keekonomian suatu prospek tambang. Nah, ini kita akan refresh lah konsep mining economics, bukan mineral economics ya, mineral economics yang di atas makro. Kita fokus di metodologi mine planning, kemudian juga metode-metode analisis keekonomian proyek. Nah, sekarang kita masuk juga nih nyenggol-nyenggol risk-based thinking, kemudian risk management, apalagi nih ke depan. Dunia tambah banyak ketidakpastian, ke depannya apa yang harus kita lakukan terkait dalam hal ini dengan keekonomian tambang. Selintas dulu nih, keekonomian tambang. Ilustrasi konsep, perjalanan sampai dapat tuh keekonomian tambang, metodologi mine planning, kemudian juga promise value atau value yang dijanjikan ke shareholder, kreditor atau investor.
Kemudian metode pengukurannya gimana nih? Pengukuran keyakinan tambang. Nah, saya mulai ini sebenarnya udah banyak nih. Di webinar, di kelas, makanya saya coba flypast nih. Ilustrasi konsep keyakinan tambang. Nah, kita lihat nih kalau ada prospek tambang yang sudah dimodelkan geologinya sehingga kita bisa lihat tiga dimensi dari ore body. Kemudian ada rancangan tambang. Nah, kalau rancangan tambangnya ini final pit limit, yang dalamnya ini kita sebut cadangan. Nah, sekarang kita refer nih ke kode-kode pelaporan publik SNI 4726 atau SNI 5015 bahwa definisi dari cadangan adalah bagian sumber daya yang dapat ditambang secara ekonomis. Ada dua frase kata. Dapat ditambang itu kalau di kode-kode bahasa Inggris mineable itu dia harus memenuhi layak teknis plus layak lingkungan. Kemudian economically atau layak ekonomis, memenuhi kriteria kelayakan ekonomis. Nah, ini ada ilustrasinya nih. Ada prospek tambang batu bara di Kalimantan Timur bagian dalam, ada prospek, ada potensi pelabuhan batu bara, ada tempat jualan batu bara. Gimana nih? Kita yakin bahwa kelayakan teknis dan sosial enviro plus ekonomisnya di prospek tambang bisa dibuktikan. Pertama, dites dulu nih. Dapat ditambang nggak dia? Nah, dia dapat ditambang kalau bisa disusun suatu yang namanya schedule produksi. Schedule produksi yang realistis dapat direalisasikan. Tapi belum layak ekonomis. Nah, dia harus dites lagi yang kedua. Tes biasanya harus disusun model finansial, kemudian macam-macam dilakukan berbagai alternatif uji kelayakan ekonomis, berbagai metode untuk uji kelayakan ekonomis. Nah, kalau kriteria pengembalian investasi dan pertumbuhan aset terpenuhi, baru dia layak ekonomis. Kalau di prospek minerba, indikator keyakinan tambang itu kalau ada cadangan. Kalau hasil kajian tidak menghasilkan cadangan minerba, berarti dia belum layak ekonomis. Tapi kalau harga batu bara naik atau harga mineral naik, 20 tahun lagi dikaji, ya bisa-bisa aja dia layak ekonomis. Oke, ini ada konsep, rumus sederhana. Biasa kita lihat ada titik di mulut tambang, gampangannya. Kalau nilai mineral in situ atau yang ada di dalam desain tambang, maksudnya harga dia sampai ke mulut tambang lebih besar dari ongkos untuk nganter dia ke mulut tambang, maka BV-nya kan positif. Tapi apakah sudah ekonomik? Nah, belum tentu, karena harus dipastikan bahwa kriteria time value of money-nya terpenuhi, juga risk downside-nya bisa dimitigasi. Risk negatifnya, resiko negatifnya bisa dimitigasi. Nah, ini ada namanya konsep mining value chain dari Profesor Porter di Harvard tahun 85, diadapt sama Juan Camus tahun 2011. Mining value chain ini kan core business. Kalau tambang mulai dari eksplorasi sampai jualan produk akhirnya. Kemudian didukung oleh manajemen, human resources, teknologi, dan lain-lain sebagai aktivitas pendukung. Nah, konsep mining value chain ini multi-purpose. Bisa dipakai untuk untuk improvement dari proses tambang dan lain-lain. Kalau yang muda-muda silakan pelajarin tuh. Anda udah tahu semua, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu, itu namanya konsep mining value chain. Nah, ini keekonomian tambang. Kalau ada yang bilang itu ada suatu perjalanan, dia dimulai dari tanah kosong, kemudian berbagai tahap eksplorasi, bisa gagal di tengah jalan, bisa terus. Kemudian kalau sudah cukup datanya, dia akan melakukan feasibility study akhir,
mempertimbangkan aspek teknis, environmental, dan ekonomis. Bisa juga no go. Tapi kalau ketemu cadangan terbukti, bisa diestimasi cadangan terbuktinya, berarti dia layak untuk dikomersialkan. Nah, apakah semua tanah kosong ini berprospek minerba? Apakah semua tanah kosong yang berprospek minerba bisa jadi tambang komersial? Jawabannya enggak. Jadi bisa aja kita bilang yang namanya mining economics itu adalah sebuah petualangan dari sekian banyak ide, prospek, kita bilang, oh ada minerba. Tapi yang jadi tambang tuh paling 1-2. Itu kontrak karya generasi di, tu, sekian sampai 7 itu ratusan. Yang jadi tambang bisa dihitung sama jari di Indonesia. Ya, jadi terbukti bahwa exploration success ratio itu sangat kecil. Jadi kita bisa bilang petualangan juga tuh. Nah ini kerangka kerja universal. Kenapa saya sebut universal? Karena itu ada di semua kode-kode publik, KCMI, JORC, dan lain-lain, ada di SNI, dan kalau Anda buka textbook tambang yang nggak banyak itu, Ustrulit, Profesor Richard Balogh, apa itu yang dari Western Australia, itu siapa itu, lupa saya, profesornya Pak Seno itu selalu ada diagram ini, bahkan bukunya Profesor Osborne, Coal Technology juga ada diagram ini. Jadi ini udah universal nih, Anda nggak bisa nolak lagi nih diagram ini. Kecuali apa kecuali mau bikin sendiri. Nah, biasanya yang dilaporin cuma 3, hasil eksplorasi, sumber daya, dan cadangan. Nah, ini bahwa sumber daya tertunjuk atau terukur melalui proses mine planning, dikonversi menjadi cadangan terkira atau terbukti, mempertimbangkan 10 faktor pengubah. Nah, kalau udah dapat cadangan, kalau udah dapat cadangan terbukti, ini adalah indikator untuk komersialisasi proyek karena di akurasi geologi dan akurasi faktor pengubahnya paling tinggi. Nah, kalau mau lebih modern lagi kita 10 faktor pengubah bisa diklasifikasi menjadi teknik, sosial, lingkungan hidup dan ekonomis, konsep triple bottom line. Nah, ini yang mudah-mudahan perlu belajar nih. Enggak cuma nyari untung doang, tapi juga harus memperhatikan lingkungan hidup dan manusia. Ini kalau kita pernah kenal Unilever, sukses tuh di India, triple bottom line-nya sukses, malah tambah profit, tambah besar bisnisnya dan tambah profit dengan menerapkan orang nyuci tangan pakai sabun sama air apa tuh yang kita di rumah tuh saya lupa tuh kita di rumah saya pakai tapi lupa tuh saya itu pure eat, nah, itu kan Unilever. Kita masuk konsep apa nih nggak kebaca konsep ilustrasi. Si konsep mine planning. Kita punya unik mining prospect, harus tensinya tinggi, ada geological, non-renewable, lokasi, hasil kerja para resource modeler pakai RPEEE, reasonable concept, prinsip RPEEE. Nah, unik mining prospect ini tujuan akhirnya harus jadikan high performance project. Apa indikatornya? Optimal net present value ke stakeholder atau maksimum NPV ke shareholder setelah stakeholder lain masuk hitungan dihitung. Mana kok nggak muncul? Oke. Nah, jadi untuk konversi sumber daya menjadi cadangan kita menggunakan mine planning process. Yang mine planning process ini forward looking process. Proses yang lihat ke depan, kejadiannya belum, tapi kita ngelakuinnya sekarang. Nah, kalau udah yin and yang-nya tercapai, keseimbangan tercapai, maka dia akan menghasilkan cadangan sebagai output. Dengan key strategic decision-nya pada waktu melakukan proses mine planning, dia mutusin mining method-nya apa, production rate-nya berapa, COG berapa, SR berapa, dan lain-lain. Nah, dia harus di cadangan ini digandeng sama janji optimal NPV ke stakeholders. Jadi ada nilai yang dijanjikan. Ini baru janji doang nih. Nah, janji belum terrealisasi. Untuk merealisasikan janji ini
harus ada proses PDCA-nya, Deming tuh. Deming ini orang yang menciptakan proses PDCA, nolongin Toyota habis zaman perang sehingga Toyota jadi produsen mobil paling hebat di dunia. Prosesnya. Nah, kalau mau merealisasikan janji tadi, nanti harus ada short term planning, PDCA kan, mining operation. Pada waktu mining operation itu dikelola juga ancaman dan peluang, baru terrealisasi janji. Tapi kita ini bukan scope kita ngomong hari ini. Nah, proses mine planning ini dia akan mengalami berbagai risk pada waktu dilakukan oleh si mine planner. Aduh, sorry ini lompat ya. Info risk di resource modeling, di geological, external factor, dan technical, apa internal factor. Internal factor ini kan technical, capital, dan lain-lain modifying factors. Ada risk-nya. Dan proses mine planning sendiri ada proses risk. Ada risiko yang dihadapi. Nanti kita bicarakan apa risiko itu. Ingat tadi, kita yang menjanjikan nilai, kita kalau jadi mine planner, kita menjanjikan nilai ke shareholder. Ini apa nih? Nah, ini yang atas. Bagaimana mengestimasi cadangan dengan mine planning? Itu sebenarnya sama aja bagaimana menentukan final economic limit tambang. Nah, ini ada metodologinya. Saya adapt dari Bro Luffy Rahmat. Ada menerima model geologi, strategiknya kita karang-karang, kita exercise, kemudian pit limit, optimasi pit limit, setelah itu apa namanya, practical pit limit, schedule produksi, dan kita lakukan analisis keekonomian di model finansial. Ini langkah-langkahnya semua. Kalau udah memenuhi triple bottom line dan yin-yangnya tercapai, kita bisa go commercial. Ada indikator keekonomian di sini. Ini kita biasa tahu nih, stage-stage itu kapan dia mineable doang di sini, kapan dia jadi economically mineable. Nah, ini lingkup mining engineering, dan ini lingkup financial engineering yang di sini. Ini sebenarnya ada proses iterasi, optimasi, jadi nggak sesederhana itu. Dan biasanya daerah sini ada kelemahan calon supply tambang. Udah 200 lebih nih calon supply tambang gagal lulus karena nggak paham nih bagaimana mengekspresikan kompetensinya atas economically. Bagaimana cadangan itu dapat tertambang, tapi bagian ekonomisnya. Kok dapat tertambang pada jago semua? Dapat tertambangnya kan di sini. Tapi bagaimana economically nggak bisa nih mengekspresikan. Ini makanya penting nih, kita terus kita dorong supaya para CPI, entah competent person dari manapun, bisa jadi competent person dan harus menguasai bagian minimal requirement atau financial engineering. Nah, sorry ini balik-balik melulu nih. Sorry ini. Nah, yang namanya metodologi yang di flowchart-nya Pak Luffy ini, SNI juga ada tuh, flowchart-nya Pak Dwi. Kalau kurang, di pelajaran mine planning di sekolahan juga ada nih Profesor Ruprecht dari Johannesburg University. Dia udah pakai nih. Jadi kita bisa bilang bahwa metodologi mine planning yang dipakai di seluruh dunia kayak gini aja, nggak ada yang istimewa. Itu udah diterima sama orang seluruh dunia. Namanya udah jadi best practices. Jadi kalau nerapin metodologi mine planning ini, apalagi udah pernah punya pengalaman sehingga jadi skills kan, harusnya bisa tuh mengestimasikan cadangan dengan benar gitu. No doubt lah, kalau udah bisa menguasai metodologi mine planning dengan benar, sehingga bisa mengestimasi cadangan dengan benar. Ini contoh tabel cadangan, sumber daya cadangan, cadangannya hasil mine planning, kalau namanya timah di ini nih, timah di Maroko, di sebelah timurnya Casablanca, kota terkenal tuh. Jadi selalu ada, kalau ngomong cadangan, ada tonase yang dibulatkan dan ada kadar kalau untuk logam, ada kualitas untuk batu bara. Nah, ini cadangan di dalam pit limit akhir yang udah ekonomi. Nah, ini juga nih siapa nih, gua nggak tahu juga nih.
Ini Freeport zaman dulu membatasi juga, jangan pakai land planning, nggak mungkin orang Freeport terus bikin-bikin batas aja nih. Ini zaman serah terima nih sama Luffy nih, ketua komite CP. Ya Jim ya, serah terimanya di Grasberg nih sama Luffy nih. Tahun berapa Jim? 2018 ya? 2018. Terima sama Luffy nih, maka saya pensiun jadi ketua komite CP Berapi. Terus dipanggil-panggil lagi sama Jimmy ini, tolonglah bang dikasih ini. Ya udah saya datang, kok nggak dipanggil Jimmy nggak datang. Ya, kampung saya di Bangka ini juga ada, nggak tahu nih pakai planning nggak nih orang dapetin batas tambang. Kan gampang lihat batas tambang yang putih itu daerah yang ditambang udah jadi tailing. Kenapa dia nggak nambang yang hijau-hijau? Karena mungkin belum tahu ada mineral di situ emang atau nggak ada. Oke, kita ngomong lagi nilai yang dijanjikan ke shareholder tadi. Kita keywordsnya pembelian diversi dan pertumbuhan aset, NPV dan annual cash flow. Monetizing asset, net profit, dan equity growth. Jadi kalau yang namanya kita mau ada pertumbuhan aset, tuh equity-nya harus growth. Tuh kita lihat nih, apa equity. Nah, sekarang kita membutuhkan model finansial. Kita lihat nih, kita kan mau menganalisis keekonomian prospek tambang di model finansial. Pertama, kita harus punya schedule produksi. Ini nggak bisa dikarang-karang nih. Orang nggak bisa ngarang schedule produksi, terus cuma main-mainin angka di model finansial. Saya bisa tanya tuh, Anda operator model finansial apa main planner? Kok sekedar main-mainin angka di model finansial dengan metode, mau metode pakai planet Mars segala macam, itu namanya operator model finansial, bukan main planner. Kalau main schedule produksinya salah, ya salah tuh model finansial. Oke. Pasti ada elemennya dari schedule produksi, ada elemen-elemen lain, unit price, unit cost, infrastruktur, kita akan capex. Ini jadi input nih untuk pembentukan model finansial. Nah, ada revenue, ada tiga macam cost, kemudian kalau minjem duit kita kurangin interest, segala macam, kita dapat net income di bawah. Ini adalah bagian profit and loss dari model finansial. Jadi kalau laporan keuangan ada tiga kan, neraca, profit and loss, sama cash flow, sama equity, satu lagi. Tapi ketiga itu yang bisa kita lihat. Nah ingat nih, tadi kita ngomong triple bottom line. Net income ini, kalau orang keuangan bilang bottom line. Makanya kita lihat profit, itu makanya bottom line. Tapi tadi kan dipesenin, jangan cuma bottom line-nya profit aja. Bottom line, environmental, planet, sama people, sama orang, komunitas. Setelah itu, kita nyari net cash flow. Nah, kalau di laporan keuangan ini namanya cash flow. Cash flow, apa namanya? Cash flow statement. Jadi bagian dari laporan keuangan. Dari net cash flow, kita ini model finansial yang dari Pak yang kemarin Pak Jimmy tunjukin juga. Ada per tahunnya nih. Kalau ini ke strukturnya, dari sini per tahun sampai akhir umur tambang. Nah, ini net cash flow yang kita cari. Sorry ini agak ini, net cash flow, kita apply holder rate. Nanti kita ngomongnya apa holder rate. Kemudian kita dapat NRR, NPV, NRR, payback period, dan lain-lain. Nah ini model dari cash flow proyek yang jadi tambang. Karena kalau dia nggak jadi tambang, yang merah sama hijaunya nggak ada. Mati aja di sini dia. Oke? Nah, kalau kemudian analisis, ini kan cash flow proyeksi kita nih. Belum ada nih, belum jadi nih cash flow. Nah, kemudian dia akan economically manageable, ada cadangannya di dalam design fit, OIRR-nya lebih besar dari minimum IRR yang kita persyaratkan, dan NPV lebih gede dari nol. Nah, ini ilustrasi nih. Di tahun 2015, proyeksi kita sama model finansial kayak gini nih, di model finansial. OB removal sekian BCM, coal sale sekian ton, dapatlah pendapatan, operation cost admin, depresiasi amortisasi, kemudian revenue kurangin tiga cost ini dapat gross profit. Gross profit ada income tax, kita dapat net profit. Tambahin macam-macam sumber cash flow, akhirnya kita dapat net cash flow di bawah. Nah, kita lihat nih, yang kemarin semoga Anda udah ikut nih. Namanya Pak Jimmy Gunarso punya 2 minggu yang lalu ya Bro Jim ya. Ini ada tiga jenis elemen dalam laporan keuangan perusahaan yang dilakukan tiap tahun. Ada laporan raba rugi, ada laporan
dan cash flow, ada laporan posisi keuangan, dulu namanya balance sheet, dan ada equity ini kayaknya, laporan perubahan ekuitas. Jadi empat laporan ini. Kita lihat ada aset tetap, aset tambang, aset tetap semua tuh. Aset ada juga kalau di hasil akuisisi properti tambang di posting di sini. Nah, aset tetap ini dimonetize, digerakin, dikaryakan sehingga dilakukan operasi tambang mengkaryakannya sehingga ada pendapatan. Pendapatan dikurangin ongkos dapat laba. Laba ini kemudian diposting di perubahan ekuitas, laba bersih. Kalau dividen anggap aja kagak dibagiin nih, karena aja apa namanya mau dipakai untuk pembiayaan pengembangan perusahaan, ditambah laba ditahan yang sebelum tahun sebelumnya, dapat saldo laba ditahan akhir tahun ini kan, kemudian diposting di sini. Nah inilah nambah equity. Jadi pada waktu kita bilang ke shareholder atau bilang, Pak, nanti tahun 2015 kita kasih Bapak tambahan equity 11,9 juta dolar, Pak. Janji ini, janji. Jadi janji yang diturunin dari NPV, terus kita lihat cash flow per tahun, jadi janji ini ke si shareholder. Nah, kemudian juga kalau laba tadi kita posting di laba bersih. Ini laba ini kita posting di laba bersih, kemudian ditambahin dengan saldo kas awal di awal tahun. Nah, ini jadi kas akhir. Kas akhir ini dicerminkan juga dicerminkan juga dengan kas, arus kas di neraca, di bagian aset lancar. Jadi gini, bottom line-nya adalah kita udah bilang bahwa si shareholder akan dapat tambahan di equity-nya tiap tahun itu sekian, sekian, sekian. Itu janji kita sebagai main planner ke shareholder. Janji perusahaan sebagai main planner ke shareholder. Nah, kalau kita kembali cash flow tadi kita urut kenapa cash flow-nya cerminannya dari mana? Cash flow tiap tahun itu adalah yang bisa menghasilkan IRR dan NPV seperti yang kita janjiin, janji gedenya. Nah, ini kalau di tahun jadi per tahun kayak gini. Nah, kita masuk nih, kita udah punya janji nih. Emang janji itu bisa terrealisasi dengan gampang nggak tuh nanti 20 umur tambang 20 tahun tiap tahun terrealisasi. Kita ingat tadi pada waktu kita melakukan perencanaan tambang kan ada risiko-risiko. Risiko itu terjadi tuh nanti di operasional, risiko geologi dan risiko lainnya. Dia yang di bagian bawah tadi pada waktu kita melakukan operasi risiko itu terjadi. Nah, kita coba satu-satu nih kita bahas nih, sorry saya minum dulu nih habis ini, habis kering mulut ya. Kita lihat resiko dan tujuan, apa hubungannya? Mengapa kita lihat? Saya menceritakan bahwa saya stick ke ISO 31000-2018, standar manajemen resiko. Kemudian apa tuh proses manajemen resiko yang saya pahami? Ada konsep juga risk inherent yang udah terinternalisasi di suatu proses ataupun apalah kegiatan dan apa yang disebut residual risk. Risk itu downside dan upside juga. Kalau dulu-dulu saya juga baru belum lama nih. Risk itu ada downside negatif pengaruhnya terhadap tujuan, ada yang upside positif terhadap tujuan, kita sebut opportunity. Kalau downside bisa kita sebut threat. Kemudian kita exercise lah dikit tentang evaluasi keuangan tambang berdasar risk based approach-nya gitu. Yang enteng-enteng aja namanya dini ya. Namanya elaborasi dini. Jangan diplesetin jadi apa dini macam-macam dini ya. Nah, apa yang disebut, apa sih risiko? Nah, Indonesia risiko, jangan resiko. Risiko enggak ada tuh dalam bahasa Indonesia. Risiko. Di ISO 3000, wah ini salah nih, 31000, 2018, sorry ya, salah. Risiko adalah dampak
ketidakpastian terhadap tujuan. Jadi ada shifting. Kalau risiko itu, risiko zaman dulu itu kegiatan, namanya event, tapi kalau sekarang adalah sebut dampak di setelah munculnya ISO 31000. Nah, risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Jadi kalau kita punya, kita mau jalan nyampe ke suatu tempat, pasti ada kriterianya kan, tujuannya apa, on time, kemudian selamat, jangan nyampe ke sini cuma tinggal kepala doang gitu kan. Nah, apa-apa ada ketidakpastian yang menunggu kita di tengah jalan. Nah, ini model-model ketidakpastiannya. Ada ketidakpastian yang menyebabkan risikonya apa, yang probability-nya tinggi, muncul sepanjang jalan ini banyak munculnya, tapi impact-nya kecil nih, kesandung-sandung dikit, nggak apa-apa lah. Ada yang sedikit kekerapan, kemungkinan terjadi, kemungkinan kekerapan terjadi sedikit, karena cuma satu tempat doang kan, dan impact-nya kecil juga. Ah, ini yang gawat nih. Low probability, tapi high impact. Tak bayangin aja kalau dia banyak nih lubang-lubangnya sepanjang, itu high probability dan high impact ini. Itu kita ngebayangin risk lah. Jadi apa-apa yang bisa menghalangi kita untuk mencapai tujuan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tujuan. Kenapa ISO 31000? Ini saya belajar sama Profesor Abraham Gluck nih. Dia ini jago lah. Ini kalau mau ikut kursusnya di Udemy bagus nih. Ini Yahudi nih, Pak, orang Yahudi Abraham ini. Kalau dalam bahasa baratnya kan Abraham, kalau bahasa Yadis ataupun Hebrew-nya Abraham, kalau Betawi jadi Boim tuh, Ibrahim Betawi jadi Boim kan ya. Ini bagus nih, Profesor Abraham, dia rabai juga tuh, pendeta Yahudi itu rabai itu. Kita lihat ilmunya, jangan lihat faktor-faktor lain. Saya sama punya guru ya, berapa orang tuh Yahudi ya, orang-orang baik semua. Kasih ilmu ke saya, ada beberapa nih saya udah belajar. Nah, oke, urusannya urusan ilmu aja dah. Jangan dibawa ke lain-lain. Kenapa ISO 31000? Karena ada nilai dari standar. Standardisasi. Jadi kalau udah standar, gampang lah. Udah standar, terus ada unsur best practice, udah gampang kita ngikutin, nggak usah mikir pusing-pusing format. Nah, gitu kan gampang, template, langkah-langkah melakukan hal tinggal kita sesuaikan. Sudah menjadi konsensus internasional. Jadi kalau jangan pusing-pusing nih kalau udah dipakai di seluruh dunia, jangan kita di kampung kita nih, pokoknya kampung gua lah kayak gini lah, jangan, enggak mau tuh ikut internasional. Nah, bisa aja kalau internasional enggak bagus jangan kita ikutin. Nah, bisa berlaku untuk segala jenis kegiatan, industri, macam-macam, non-komersial, kegiatan non-komersial, kegiatan pribadi, kita bisa pakai ISO 31000. Aplikasinya udah kemana-mana. Dan di bawahnya ini ada 60 standar lagi yang kalau kita, yang nggak perlu kita tahu semua, standar yang mau kita pakai untuk tujuan tertentu. Makanya saya, maaf, saya belajar selama 2 bulan terakhir ini, belajar ISO 31000 nih. Makanya masih dini nih. Saya ceritain ke Anda nih pelajaran saya lakuin 2 bulan yang lalu nih. Ini framework, ini frameworknya lah katakan. Ada framework, ada prinsip. Prinsip ini ujungnya bagaimana menciptakan dan memprotek value. Jadi kita ingat tuh, tujuan kita dia ada value tuh. Diprotek nih sama risk management, di create dengan risk base dan diprotek dengan risk management. Nah, yang penting kita lihat adalah proses. Proses ini terdiri dari 2-3 hal besar. Kita mesti tahu dulu konteks, scope, kriteria segala macam. Kemudian kita harus melakukan namanya risk assessment, terdiri dari 3 elemen. Identifikasi dulu, kita analisis nih. Analisis ini saya lupa nih. Analisis ini berdasarkan dia bisa kita klasifikasiin, mohon di ini nih, aku baru 2 bulan belajar nih. Klasifikasi dari high impact, kekerapan dan impact-nya tadi, kemudian kita evaluasi bagaimana kita melakukan
potensi untuk dia di-treat, mana yang mau kita treat dulu, di-ranking, sehingga kita jadiin prioritas untuk di-treat. Ada risk-risk kecil kalau kita treat, enggak. Nah, kemudian bagaimana yang selanjutnya kita melakukan treatment. Ada yang bilang mitigasi ini. Kemudian tentu ada recording dan reporting. Kemudian tentu dalam pekerjaan ada apa nih? Monitoring dan review. Terus penting juga kita melakukan risk management itu kita nantinya nggak bekerja sendiri sama sekelompok orang. Sehingga komunikasi sangat penting. Ini apa nih judulnya nih? Oke, risk treatment. Nah, ini ada macam-macam risk treatment, skema risk treatment. Kita avoid risk. Kita bilang, contohnya kita nggak melakukan estimasi cadangan di situ, ataupun nggak melakukan karena ownernya nggak bakal bayar kita, misalnya. Apa ini? Ya, avoid aja. Nah, terus nih macam-macam lah. Sharing risk yang paling banyak nih, hampir seluruh perusahaan tambang di Indonesia itu menggunakan kontraktor. Itu dia sharing, dia transfer bahkan risknya itu, bukan sharing doang tuh. Risk operasional tambang ditransfer termasuk risk investasi alat dan lain-lain. Atau orang kalau beli insurance itu transfer risk dia. Tapi hati-hati nih, pakai kontraktor. Kalau kontraktor itu kita transfer risk operasinya tambang sama investasi alat, tapi ntar ada risk baru lagi. Kalau kontraktornya nggak becus, kita juga kita nggak dapat batu bara kita. Padahal kita udah janji sama buyer, kena demurrage, kita kena penalti. Ya, oke, terus nih, teman-teman silakan. Nah, konsep inherent risk dan residual risk. Jadi ada risk tadi, kita risk, ada risk, macam-macam, kita pakai kontrol. Kontrol kita adalah SOP misalnya. Jadi risknya yang tinggi karena pakai SOP, SOP bilang pakai mind planning method. Nah, jadi sisanya residual risk namanya. Kira-kira. Jadi risk tersisa inilah kita pakai untuk waktu kita menerapkan risk-based teknik, melakukan evaluasi keekonomian tambang. Konsepnya kira-kira gitu. Nah, ini ada upside risk, kita cari opportunity-nya, downside risk. Nah, mitigasi itu pengaruh negatifnya. Upside risk ini paling gampang kalau harga batu bara naik atau harga komoditi naik, waktu kita ada apa potensi harga komoditi naik. Ada downside, harga komoditi turun. Ini gampang ngomongnya aja. Cuma paling gampang lihatnya, tapi menerapkannya susah gitu, kalau harga komoditas. Ini tahap pengembangan tambang yang mau saya ceritain di sini adalah perlu dana. Bahwa ini ada bermacam-macam tahap yang butuh dana. Untuk maju ke tahap berikutnya, itu dilakukan studi berdasarkan hasil tahap sebelumnya. Nah, pada waktu studi bisa aja menghasilkan, bisa no go atau terus eksplorasi lanjut apa enggak, ngembangin tambang apa enggak gitu. Nah, berarti udah ada biaya keluar nih sebelumnya, berarti ada investor ngasih dana nih di tahap-tahap sebelumnya nih kan, tapi bisa gagal. Nah, kenapa si investor ini mau ngasih dana di tahap sebelumnya? Sebelumnya, padahal ada kemungkinan gagal karena dia selalu memperhitungkan ada opportunity to economic gain, ada juga kehajar risk. Nah, ini yang diperhitungkan. Itu ininya. Ada nggak ini yang ketinggalan? Nah, kita lihat pada misalnya kita waktu melakukan feasibility study untuk mendapatkan cadangan terbukti. Nah, diharapkan tentu kita dapetin cadangan nih. Waktu kita ngasih cadangan itu, kita mempertimbangkan nanti si investor mau ngasih duit enggak nih, atau kreditor untuk project development. Kan? Return exercise. Ini kita kalau mau melakukan evaluasi kelayakan ekonomis proyek tambang. Apa yang kita pengen hadirkan, kita hasilkan? Ada laporan cadangan yang kredibel dan akurat.
sehingga berdasarkan modal laporan cadangan kredit yang akurat, kredibel ini dapat dipercaya oleh si investor, kreditor, bos kita, manajemen kita, pemerintah, dan lain-lain. Akurat ini kesalahan itu pasti ada, tapi bisa ditoleransi. Ini kan tujuan kita jadi ya. Nah, keputusannya, jadi sehingga si pengambil keputusan tadi bisa mengambilkan keputusan yang balance judgment, benar-benar mempertimbangkan opportunity dan risk tadi, risk negatif tadi. Sehingga yang laporan cadangan akurat, kredibel akurat ini kan dikawanin, di couple, apa namanya, di coupling sama nilai IRR minimal dan nilai NPV yang konjungtif, apa itu, gua nggak ngerti juga nih, apa namanya, yang terinternalisasi di situ lah gampangnya. Nah, ini yang menjadi nilai, inilah nanti yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi yang balance judgment. Dia mikirnya pada waktu dia ngambil keputusan, berapa equity gua nambah di tahun sekian 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 gitu kan. Kegiatannya apa nih kita? Saya memikirkan, ini kan wacana nih, belum tentu Anda nerima nih risk based approach ini mau dipakai nih. Risk based approach untuk penentuan ekonomi proses tambang. Prosesnya tentu harus menguasain proses bisnis dari A sampai Z. Jangan cuma menguasain misalnya ngoperasiin Excel doang gitu kan, yang kemudian mesti menguasain proses risk assessment pada waktu dan risk treatment sampai menghasilkan residual risk, sehingga proses mind planning untuk dalam rangka melakukan evaluasi ekonomi prospek tambang kita tadi berdasarkan residual risk sebenarnya. Dan jangan lupa juga hasil karya kita harus dibaca sama planner jangka pendek. Nah, dia karena yang menginterface kita dengan orang operation kan. Nah, dia juga harus baca dengan jelas tuh risk yang kita jadiin patokan, risk yang kita jadiin acuan. Ya, uncertainty yang kita jadi acuan. Jadi tadi komunikasi itu termasuk ke rantai value chain, bagian dari value chain yang selanjutnya, operation. Nah, ini Anda bisa lihat hubungan antar konsep, gue lupa juga nih apa nih, Jim. Biasa ini kalau udah tua nih, kalau nggak pakai slide nggak tahu nih, sorry. Saya ini ada model geologi yang kita, ini saya mau menceritakan implementasi faktor pengubah proses, dalam proses mind planning mengkonversi sebenarnya menjadi cadangan. Ini kan diagramnya ya, yang di sudut kanan. Mau kita ngelaporin cadangan nih. Ada tiga assessment teknis lingkungan ekonomis, unit triple bottom line nih. Ini ada faktor pengubah. Jadi faktor pengubahnya kalau kita klasifikasi, ini jangan diturutin juga nih. Ini yang saya pikirkan konsepnya. Di 10 faktor pengubah itu gayanya kayak gini nih. Ada yes, no ya, ada iterasi. Yang ingin saya sampaikan bahwa bagian dari penambangan pada waktu kita melakukan estimasi cadangan, kemudian kita membangun model finansial berdasarkan model schedule produksi, ada satu faktor. Misalnya, banyak tuh faktornya. Yang udah ceritain Pak Jimmy kemarin kan, ada OB removal cost. Oke. Berapa dolar per BCM? Saya ambil contoh ini, karena apa? OB removal cost ini kalau di tambang terbuka salah satu cost yang paling besar. Sehingga dia dampaknya kalau dia kita salah mengira-ngira dia pakai angkanya salah, dampaknya ke ekonomi tambang besar. Banyak juga yang tambang besar, harga dan sebagainya. Cuma kalau harga itu berat ngomongnya. Saya ngomong OB removal cost ya. Nah, coba kalau kita lihat OB removal cost, apa risikonya? Dia disebab efek dari uncertainty-nya apa? Volatility harga minyak dunia turun tuh sekarang tuh. Harusnya ongkos turun ya, tapi karena Pertamina kagak nurunin harga BBM juga nggak banyak juga tuh kita turun tuh ongkos OB-nya kan, jarak angkut dan banyak lagi ini saya lupa Garut dan lain-lain.
Nah, kalau harga volatil apa harga minyak dunia dan jarak angkut naik, downside risk itu negatif ke operasi ke ekonomi tambang. Kalau diturun dari upside risk, cuma dengan catatan tergantung Pertamina nih. Profil volatility. Nah, ini bingung juga nih saya nih nerangin. Dolar per BCM itu kalau di statistikin sebenarnya kayak gimana itu? Ini contoh aja nih, jangan ini ya. Saya nih terus terang nih saya jangan ditanyain soal statistik. Statistik saya waktu kuliah tingkat 2 itu dapat D. Semester 3 semester 4. Nah, saya belajar statistiknya ini sekarang. Kartun statistik. Jadi jangan ditanya. Ini kalau ada yang nanya statistik enggak saya jawab, nanti Pak Jimmy yang jawab. Biasanya kita pakai yang namanya law of average. Kita pakai rata-rata. Oke. Sekarang kita dihadapin nih sama si dolar per BCM nih, kita mau pakai angkanya berapa? Nah, kita kan masih mikirnya rata-rata. Nanti zaman sekarang masih pakai enggak nih law of average nih? Law of average ini udah zaman dari Pascal dulu nih pakai nih. Pascal itu nemuin statistik, memulai konsep statistik tahun 1500 lebih apa 1600 tuh. Udah berapa tahun tuh? Hampir 400 tahun ya. Ini konsep masih dipakai nih sampai sekarang, law of average. Nah, apa rencana mitigasi kita waktu mengestimasi cadangan? Tujuan kita kan adalah NPV yang akurat, NPV maksimum yang akurat ke shareholder yang kita mau tunjukin ke shareholder kita. Anda akan dapat NPV sekian, tiap tahun dapat equity sekian. Pertama kita pakai rate kontraktor, alhamdulillah nih. Kok rate kontraktor? Berarti harus kita kemudian kita lihat kontraknya handal nggak nih. Oke, kalau kontraknya handal, risk transfernya mantap nih. Uri kita pakai ini 2,1 dolar per BCM. Wah, mantap tuh, sedikit ininya. Tapi jangan lupa 2,1 dolar itu belum mitigasi yang mencakup volatility harga minyak dunia kan, baru harga basic aja gitu. Anggap aja yang jarak angkut menjauh segala macam itu kan di kalau kontraknya handal kan dicas dikecas ke kontraktor udah jamak lah tuh ya. Next question-nya tadi, kalau kontraktor ini kontraktor handal nggak nih? Kalau nggak handal dari sebaru lagi nih, kontraktor abal-abal ya pasti ada dari sebaru itu. Nah gimana nih kita pakai 2,1 dolar per BCM-nya? Confidence nggak kita? Jadi kemudian 2,1 dolar itu tinggal kita melihat volatility harga minyak dunia. Nah, gimana ini mitigasinya? Nah, kalau ada mau nanya, kita diskusi ntar ya. Jangan sekarang, nanti nggak ada bahan diskusi. Mana nih? Kok nggak mau maju? Oke. D. Risiko dan mitigasi rekreso evaluasi keinginan tambang. Nah, kita bahas dari risiko proses evaluasi keinginan tambang, peran dan tanggung jawab kompeten person, dan seterusnya. Nah, ini nggak lama lagi nih, kalau udah sampai D nih. Risiko evaluasi keinginan tambang dari Rendu. Rendu ini senior. Dia ngarang buku ada dua. Pertama tentang cut-off grade. Yang kedua, risk management in evaluating mineral deposit tahun 2017. Ini buku bagus. Saya nggak bajak nih, gue beli bukunya jadi ada nih. Terbitan SMI. Apa sih sebenarnya risk evaluasi keinginan tambang? Tapi ini masih risk yang tingkat di konsol ke atas ya. Di bawahnya nanti ada contributing factors-nya banyak nih. Apa nih? Jangan coba-coba. Artinya apa? Ban, ada main planner, langsung bikin planning, kagak konsultasi dengan resource geologist. Itu namanya nekat. Kecuali main planner kayak Nana Sumarna, Andi Tristiandi, yang memang dia competent person resource plus reserve. Ya itu kita, dia berperang di dalam kepala dia tuh. Entah kalau mau bikin planning kan, bikin fasilitas surface sama underground, kalau surface di atas potensi batu bara, belum ada hasil sterilisasi drilling. Bikin berbagai skema tambang, bawah tanah, atas tanah, samping tanah, segala macam, pakai resource model yang sama, nggak di-convert ke tidak di-convert ke mining modelnya, mining model geologinya. Itu kan
pensil beda, segala macam, ukuran alat, dan lain-lain. Underestimate time and cost production ramp-up. Tahun pertama udah langsung 100% aja itu produksi. Terus ya, ini Anda baca aja nanti, kan dibagiin nih nanti nih. Underestimate site overhead. Nggak tahu tuh kalau dari zaman dulu kerja sama orang pribumi nih, gaji kecil. Nggak tahu nih orang pribumi zaman sekarang, gaji udah gede juga tuh. Nah, gajinya di waktu ini gajinya cukup tuh segitu, padahal nggak bisa nyari orang lagi, orang Indonesia mau digaji sekian nggak ada lagi tuh misalnya. Terus ya, banyak ya, Anda udah ngalamin sendiri. Nah, sekarang upaya mitigasi. Kita nggak sadar nih, kawan-kawan yang competent person. Upaya mitigasi pertama, itu dipakai dunia nih sekarang. Harus dilakukan competent person. Itu udah mitigasi pertama tuh. Berpedoman yang keduanya kepada pedoman pelaporan hasil, kok HD sih? HE, hasil eksplorasi sumber daya dan cadangan yang handal dan teruji. Anda bisa pakai apa namanya GORC segala macam, malah sekarang KCMI lah, kita pasti kita kan orang competent person Indonesia KCMI, kemudian juga kita kalau kurang kita pakai pedoman yang sekarang di Afrika Selatan sama di Kanada udah di kalau di Kanada udah di endorse banget tuh, udah pusat efeknya ESG, environmental apa guideline, environmental, social dan governance itu kan. Afrika kan ada ESG juga yang kemarin kalau ada yang ikut webinarnya. Domainnya ada, guideline sudah ada. Nah, ini jangan lupa nih. Competent person cadangan itu harus mempertimbangkan 10 faktor. Ada metalurgi, ada ekonomi. Sekarang pertanyaannya, competent person cadangan itu superman apa enggak sih? Apa itu 10 faktor itu dia ahli? Enggak. Tapi core competence kita, kalau competent person cadangan nggak bisa bikin pit optimization, nggak bisa bikin schedule produksi, ya gimana bisa jadi competent person cadangan. Tapi dia cuma tahu secukupnya tentang analisis keekonomian di model financial, terus dapat cadangan yang kompleks, proses bisnisnya kompleks. Nah, dia itu harus rely on expertise dari ahli finance, kan? Nah, itu, mitigasi resiko. Kemudian apa? Metalurgi. Oh, kita walaupun pacaran sama anak metalurgi, kawin sama anak metalurgi kan belum tentu ahli metalurgi itu kita. Jangan coba-coba. Kalau nggak ahli metalurgi, terus kecuali ya kalau mungkin batu bara yang tidak kompleks, ya kita bisa lah ya. Paling jadi crushing plant, pakai crushing plant selesai gitu kan. Crushing plant-nya bikinnya di nggak usah di luar negeri lagi, Surabaya juga bisa kan. Nah, jangan coba-coba tuh asumsi metalurginya ngarang-ngarang sendiri. Bisa salah berat itu. Apalagi kalau di timah tuh ada yang namanya skarn, timah primer. Orang metalurgi aja masih susah tuh recovery-nya berapa, bagaimana nge-recover-nya, baru kita misalnya. Reliance on another expertise. Expertise apa expertise ya, gue nggak ini juga. Nah, banyak mitigasi lagi yang namanya peer review dan audit. Jadi ada yang namanya technical peer review. Peer review itu biasanya yang lebih mudah banget dia nggak bisa ngerjain. Harus yang lebih mudah dikit ngerjain evaluasinya, yang tuaan dikit mereview sehingga dia bisa melakukan verifikasi. Dia bisa nge-review dan bisa melakukan verifikasi atas macam-macam, mulai dari metodologi, number, apa angka, proses dan lain-lain dengan pengalamannya. Dan sehingga sebelum dikeluarin tuh angka final, dia bisa dilakukan perbaikan atas kalau ada gap gitu. Kalau audit ini post, dia udah kejadian, kemudian diaudit, bisa dilakukan review oleh orang luar, bisa juga oleh internal kita. Nah, ini dalam rangka ini kata Sinop ya. Kita punya pendapat lain juga bisa. Ini dalam rangka kalau audit ini memperkaya kita akan lesson learn dan memperkaya knowledge management system kita. Jadi kita simpan store tuh di management system kita. Nah, kalau dalam ada satu hal, kalau Anda punya konsultan untuk melakukan service konsultasi di evaluasi kinerja, harus punya database.
Nah, saya pernah ditanya nih, gimana kalau klien ngasih data kita yang nggak benar? Wah, nggak. Berarti kita kan bukan operator data, operator metodologi yang nerima data dari klien, terus kita cuma nerima source-nya data dari klien. Kita harus bisa punya database sendiri untuk pertama ngecek data yang dikasih klien, dan kalau klien nggak ada, kalau tambang baru, modelnya baru, nggak ada geological setting yang sama, kita kan harus bikin truck and shovel simulation dari mine plan. Emang konsultan nggak harus ngerjain itu kan? Harus ngerjain itu. Sehingga dia harus punya database itu. Itu jadi penting. Beda antara operator software sama engineers atau geologis. Itu harus bedain banget. Nah, ini saya kebetulan udah sekian belas tahun berteman sama orang komite internal audit dan manajemen risiko. Nah, ini sebenarnya apa ya, si NOP ini. NOP ini sangat terkenal. Mark NOP ini dari, dia bukan di SRK lagi sekarang. Atau masih RSK, atau bekas ISTREK. Saya lupa, maaf. SRK dia sekarang. SRK sekarang. Jadi ada three lines of defense concept. Tapi sekarang lagi mau dirubah tuh three lines of defense. Jadi yang first line itu adalah yang unit bisnis kalau di perusahaan. Frontline unit bisnis, tapi kalau di kita orang yang bikin laporan. Internal peer review itu kalau di perusahaan itu adalah divisi manajemen risiko yang di bawah manajemen. Tapi kalau di kita adalah supervisor-nya. Kalau orang di konsultan ataupun di mining engineering division ya. Terus di atas lagi ada independent audit, bisa orang luar, bisa internal audit nih yang di sini. Ini konsep ini pakai sama Mark Knopf nih. Three lines of defense. Apa tujuannya? Untuk assurance. Assurance jaminan dari resource and reserve reporting. Ya, itu kira-kira. Nah, ini mitigasi. Banyak yang lain saya enggak ceritain karena pertama waktu, alasan klasik, yang kedua emang gua enggak tahu. Metode tradisional analisis keyakinan ekonomis. Pertanyaannya di risk based atau enggak. Ini kan tadi kalau Anda ingat-ingat di flowchart-nya Lutfi Rahmat itu, bagian ujungnya adalah yang termasuk financial engineering, ada analisis kelayakan ekonomis di model finansial. Beda ya antara model finansial dan model ekonomis ya. Kalau model ekonomis itu Anda bikin tambang batu bara, dilakukan analisis ekonomis di model ekonomi, model ekonomis, itu artinya melihat ke ekonomi regional ataupun lokal-lokal situ, berapa sih pengaruhnya. Dia bisa bikin PDB naik enggak, setoran pajak ke negara berapa sehingga pembangunan berapa, itu model ekonomis tuh. Tapi kok model finansial, kita ngitung IRR sama NPV untuk bilang sama pemegang saham kita, ekonomis apa enggak nih prospek tambang. Maaf, saya minum dulu. Nah, ini tahun 2006 nih dia, tapi sebenarnya yang namanya metode analisis keekonomian proyek ataupun prospek bisnis ataupun apa, udah sebelum tahun 2006 tuh. Tapi saya cuma dapatnya, si Moon punya ini bukan dapat. Dia tahun 2006 nerbitin macam-macam ini yang untuk orang awam. Karena saya merasa orang awam di metode analisis keekonomian proyek, gue baca yang awam aja dah gitu kan. Nah, ini yang saya sebut tradisional itu discounted cash flow. Ini yang berat, ini yang kita pakai. Tapi jangan lupa yang metode discounted cash flow ini masih menjamur juga di Indonesia, banyak orang enggak ngerti. So, orang enggak ngerti itu pelaku evaluasi ekonomi, evaluasi kelayakan ekonomi yang kagak ngerti, yang investor pebisnis juga nggak ngerti ini yang DCF, sehingga kalau kita nanya Pak Anda nih gimana caranya memutuskan kelayakan ekonomi tambang, itu pokoknya you hitunglah IRR, kok lebih gede dari bunga bank itu gua
invest. Orang sekarang bunga rupiah 0,5% per tahun, coba bunga dolar apalagi tuh. Bunga dolar tuh 0,5% per tahun. Emang kalau proyeknya IRR 2% gua invest. Nah, itu kan masalahnya di situ. Jadi itu, kita pelaku evaluasi ekonomi tambang mau bilang ke bos kita, pemilik toko apalah yang mau invest di tambang, terus kita bilang, ini Pak DCF segala macam. Kita udah mabok sendiri. Buru-buru kita mau ngomong Monte Carlo Simulation. Kalau kita ngomong Monte Carlo Simulation, dia bilang sama kita, you ikut aja lah. Pergi judi itu ke Monte Carlo tuh di Eropa sana kan. Ya enggak. Ini dilema. Tapi kalau ada tahun 2012, di beberapa perusahaan yang listing di Bursa Efek Afrika Selatan, di-studi nih sama Margi ini. Ternyata masih banyak juga tuh yang pakai NPV sama IRR tuh. IRR option, kagak ada tuh. Makanya saya bingung nih, bener nggak nih Afrika Selatan negara yang paling hebat di dunia soal ilmu tambang modern sampai keekonomiannya? IRR option nol di sini, never. Ini berarti mungkin sampelnya salah ya, namanya survei kan. Nggak tahu, gue nggak baca laporannya. Tapi agak ajaib juga nih, IRR option nih nggak pakai nih. Ini kan tabel saya cut and paste nih. Ya, itu. Tahu tuh, benar nggak? Payback period, pakai-pakai juga ya. Oke, apakah, pertanyaan saya, apakah DCF termasuk risk based nggak? Karena DCF ini kan gini, ada cash flow, kita pakai harder rate untuk mendiscounted berdasarkan harder rate dapat NPV. Nah, kemudian harder rate ini kita pakai, kalau IRR-nya lebih gede daripada pada harder rate, kita invest. Ini kalau IRR sama dengan harder rate, ya NPV-nya nol kan? Gitu. Nah, gimana ini kita nentuin harder rate? Ada cost of capital, ada cost of debt, terus kita pakai jadi WACC, weighted average cost of capital. Kemudian kita analisis lagi nih, ada risk upside atau downside tambahan nggak? Misalnya kalau WACC, industri pertambangan Indonesia, kita udah dapat 12%. Tapi di Papua, belah sono, nah mungkin kita harus nambah sekian persen. Tapi kalau di negara, apa namanya, di kotanya, tempat saya naik PP Kodoknya, Mas Joko itu, Jogja, itu ada, nah mungkin dari kita kurangin lagi itu, harder rate-nya dari WACC kurang 2%, aman, tentram, damai, Jogja. Tiap hari bisa makan gudeg, gitu enggak ya? Ya enggak Mas Joko ya? Nah, kita estimating cost of capital. Yang namanya aset, itu kan di-finance sama equity sama debt-nya salah nulis nih, dia harus debt di atas, equity di bawah. Nah, pertanyaannya, berapa cost of equity, berapa cost of debt? Oke. Nah, ini bagaimana ngitung WACC nih? Pertama, cost of debt yang paling gampang nih. Bunga pinjaman bank lah. Berapa nih bunga pinjaman bank? Nah, bunga pinjam bank atau kita minjem dari manalah lembaga keuangan non bank. Nah, dikali dengan apa ada taxnya, saya lupa nih gimana. Nanti Pak Jimmy jawab nih, kalau saya enggak bisa jawab nih kalau ditanya tax shield gimana ngitungnya. Cost of equity. Cost of equity ini kalau shareholder ngeluarin duit sendiri itu dia berhak dapat berapa pengembaliannya? Itu tiap negara berbeda, tiap industri berbeda. Sehingga kita ngitungnya risk-free rate dulu nih, biasanya bond. Bond ditambah beta. Beta ini kecenderungan industri. Nah ini hati-hati nih. Artinya gini, kalau betanya tinggi, artinya industrinya itu fluktuasinya gede. Volatilitasnya gede, risikonya besar. Kalau betanya kecil, di bawah 1, nah itu volatility dari industri itu kecil, sehingga risknya lebih kecil. Nah, cuma hati-hatinya begini, di Indonesia ini kan perusahaan tambang listing nggak banyak. Nah, hati-hatinya gini, jangan sampai perusahaan tambang logam pakai betanya cuma dari industri pertambangan. Padahal di situ banyaknya batubara. Apalagi ini nanti perusahaan kontraktor dimasukin juga ke kategori perusahaan tambang, kita pakai betanya. Nah, ini harus kita hati-hati. Ini yang waktu kita jadi estimator cadangan, kita mesti banyak konsultasi dengan para manajer finance di sini. Betul-betul kita harus ini sama orang. Dan kadang-kadang ada pendekatan bursa nih.
pendekatan kawan-kawan di Bursa Efek yang sangat menentukan beta ini, karena harga saham di Bursa Efek itu kan. Nah, kita harus nanya-nanya juga nih. Ya, saya banyak melihat kawan-kawan alumni Trisakti ada juga yang jadi jagoan sekarang di Bursa Efek nih. Ada sohib saya muda, Sandro Sirait, itu juga perlu saya tanyain nih. Beta ini makainya gimana? Nah, sehingga nanti ya keluar yang namanya risk premium, equity risk premium. Jadi nanti kita tambahin ini, jadi IRR berapa? IRR yang kita ya layak kita harapkan berapa? Nanti kemudian dapat cost equity, dapat cost of debt, kita proporsikan dapat WACC. Nambah-nambahin apa? Nambah kurangin opportunity atau risk, dapat harder risk tadi. Harder rate tadi. Nah, untuk ngitung juga kalau apa namanya ada lagi capital ada namanya pricing model ya. Oke, don't worry lah, ini tadi ongkos ngitungnya. Apa namanya formula ngitungnya. Nah, kalau ini bisa belajar sendiri, nanti kalau ada pertanyaan nanti moderator yang akan menjawab ini. Saya minta moderator yang akan menjawab, nanti master ekonomi soalnya. Jadi harus menjawab ya. Tantangan metode analisis kelayakan ekonomis. Apa nih? Nah, tradisional membedahi atau tidak tuh nanti. Nah, untuk yang non tradisional sekarang atau kapan? Udah terakhir nih, Jim. Nah, kita lihat nih. Commodity super cycle. Kita nih commodity super cycle nih. Sebenarnya udah terjadi dari mulai awal abad ke 19. Tahun 1500 udah terjadi commodity super cycle kalau kita lihat. Awal abad 19, kemudian tahun berapa nih? Ini kan super cycle itu kan dia turun sampai naik lagi gitu kira-kira. Sampai turun dikit. Nah, itu kan super cycle namanya. Dia mulai naik sampai dia turun lagi. Ini juga kan dari dia mulai naik sampai turun lagi. Cuma uncertainty sama volatility. Volatility-nya karena udah terbukti ya, tambah banyak, tambah tinggi dari mulai abad sampai sekarang. Yang kita experience ini terakhir adalah commodity super cycle mulai dari tahun berapa nih? 2004 sampai 2016 kalau enggak salah ya. Di mana tahun 2004 sampai 2012 itu terjadi. Ini sebenarnya enggak. Ini karena pakai indeks komoditas yang dikeluarkan oleh Bank Kanada nih. Jadi kalau kita ngomong komoditas, komoditi ini termasuk mineral, kucing enggak masuk tuh. Ayam, sapi, minyak, padi, beras segala macam ini kan ada 4 di sini. Jadi indexin. Tapi kalau mineral kan beda lagi. Jadi ini yang jadi perhatian kita pertama adalah akan makin membesar. Nah, ke depannya membesar enggak nih? Apa akan kecil? Kita enggak tahu juga. Yang kedua, apa yang terjadi pada waktu di sini? Pada waktu dimulai naik. Nah, ini yang terjadi itu pada waktu dia mulai naik sampai hampir sampai puncak, yang terjadi itu adalah akuisisi mining property yang gila-gilaan. Ini jadi konsultan pada zaman itu duit banyak. Anda bisa kerja 600 jam setahun. Bayangin tuh gimana cara konsultan kerja 600 jam per tahun. Luar biasa kan? Nah, itu ada triknya juga tuh. Jadi dari tahun 2004 sampai tahun 2012 itu sampai 2013 banyak kita kerja bisa sampai 600 jam setahun tuh. 600 hari setahun. Padahal hari cuma 350 ya. Nanti kita ada yang kerjanya 2 shift loh. Tahun 2013, apa yang terjadi setelah itu? Tahun 2013 ada total write down. Salah satu kejadian. $20 miliar di 6 company besar. Nah, write down. Write down ini apa sih? Kita pakai lagi nih. Saya tadi nggak sempat bikin. Tapi Pada waktu kita mengakuisisi tambang, ada kejadian. Sebuah company besar mengakuisisi tambang $3.5 miliar. Udah terkenal kemana-mana nih. Saya nggak usah sebut namanya. Selesai mungkin 2011 ya.
ikut juga di sana. Oke, don't worry. 2011, berapa tahun kemudian dia di write down, bukan write down, dia dijual. Harganya berapa? 50 juta dolar. Berarti dia 3,5 miliar dolar, 50 juta dolar dibanding 3,5 miliar, nggak ada apa-apanya. Berarti dia write down itu kalau dolar waktu itu berapa? 350 triliun. 35 triliun ya. 35 triliun rupiah. Oke, okay. What happened? Pada waktu dia membeli ini 35 triliun, dia pasti minjem banyaknya. Mungkin 30 triliun dia minjem, sehingga dia nambahin 35 triliun di sini, dia akan nambahin 30 triliun di sini, mungkin pakai kas 5 triliun, kasnya berkurang 5 triliun. Ya, kira-kira gitu. What happened begitu di write down? Hilang, jadi nol ya di sini. Anggapnya 50 juta dolar itu nggak kita hitung. Jadi nol. Berarti ada yang harus dibalance kan di aset ini, ya apa di cash ini supaya dia nggak write down ini pertama kalau kita write down sesuatu dia akan ngimpact di laba bersih sehingga equity akan turun gitu karena laba akhirnya kan saldo laba akan jadi negatif, equity akan turun. Oke. Nah, gimana tadinya yang diharapkan aset ini dikaryakan akan menghasilkan laba terus aset nambah kan enggak kejadian. Bagaimana dibayar utang terus? Untuk membayar utang, dia kan harus ngurangin di sini untuk bayar utang di sini. Makanya banyak perusahaan yang kemudian jual aset lain. Supaya di sini begitu jual kurang, masuk sebentar ke cash langsung ngebayar utang, ini kurang lagi. Nah, jadi gitu kira-kira prinsipnya. Sakit banget tuh. Bayangin betapa ya, tapi kalau perusahaan yang menjual asetnya ke dia tadi kaya raya kan. Itu akibat write down itu ada bahkan CEO yang sampai sekarang masih dituntut sama pemegang saham. Dia dipecat kemudian dituntut sama pemegang saham sampai sekarang. Sedih. Nah, kemana ke depan? Sorry, saya nggak nulis ini, nggak nulis kejadian ini. Siapa yang salah? Apakah pengambil keputusan? Bisa aja. Apakah evaluator cadangan? Bisa saja. Nah, apakah metode yang digunakan udah kuno? DCF misalnya udah kuno. Tapi saya percayalah kalau sekian tahun yang lalu udah pakai real option dan lain-lain, udah Monte Carlo kalau macam ya. Banyak nih yang bisa disalahin. Nah, artinya salah satu kalau kita lihat salah satu ini kan fuka ini tambah besar ya. Nah, salah satunya bisa aja metodenya udah ketinggalan, DCF udah ketinggalan, sehingga kita harus pakai real option. Cuma pertanyaannya juga nih, real option orang udah berusaha juga, Profesor Russos dari McGill University, lama itu udah berusaha nih ngomong real option, OSIMM apa namanya, monograf tahun nomor 30 isinya real option semua tuh. Kenapa real option belum ngetop? Nah, banyak pertanyaan. Nah, ke depan, tantangannya mungkin Anda-Anda yang muda-muda udah harus pakai real option, harus belajar. Nggak bisa. Real option cuma belajar ini, nggak jangan. Mesti belajar statistik beneran. Kata penutup. Nah, nanti ada tambah satu lagi. Disclosure. Yang penting apa? Kuncinya kita. Disclosure ke pengambil keputusan, investor, konsumen, pemerintah dengan benar. Oh, tadi belum selesai ngetik. Itu yang penting. Yang kedua, untuk kawan-kawan saya mah jangan dihitung lagi lah. Udah peer review aja sekarang. Kawan-kawan yang muda, tantangan ke depan tambah banyak. Tantangan sustainable development goals misalnya. Bahwa kan kita harus menjaga suhu bumi ini jangan naik lebih dari 1,5% pada tahun 2050 dibandingkan dengan pada waktu revolusi industri dimulai. Soalnya kalau dia lebih 1% dari angka yang naik itu, panen-panen seluruh dunia akan berkurang sekian persen. Karena kan suhu bumi diakibatkan CO2 kan. Kawan-kawan, estimator cadangan ke depan akan menghadapi tantangan SDGs itu, jangan lupa.
itu. Anda yang nakam 2050 ngadepin dunia, gua nggak tahu nih masih ada apa enggak kan? Itu. Oke, permintaan maaf mentorin dulu nih, udah selesai. Kalau ada yang banyak yang salah pasti banyak yang nggak benar. Permintaan maaf mentorin dulu. Semoga bermanfaat. Silakan, ada yang mau didebat, ada yang mau ditanyakan. Kalau saya sih gampang aja nih. Kalau saya nggak bisa nanti akan di-backup oleh Bro Jimmy, Pak Nana, Marianus Buku, Dwi Prasetya, Patar. Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bro Jimmy. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre atas presentasinya. Terima kasih Bro. Dan menarik. Dan beberapa komentar termasuk Pak Wali bilang bahwa ini sangat advance. Dan semoga bisa sama-sama belajar kita di sini. Ini ada pertanyaan dari Pak Doni Simorangkir. Maaf Jim, jam, satu menit Jim ya. Satu menit saya ngambil Memang. Minum dulu ya. Satu menit siap, Jim. Siap, sorry, maaf. Ya. Siap. Mungkin ini saya astu unmute dulu Pak Doni. Halo, Pak Jimmy. Yes, Pak Dodi. Ini sambil menunggu Pak Andre. Mungkin tadi mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa ini adalah rangkaian webinar. Jadi tiap hari Jumat jam 2 itu ada di Zoom dan juga ada di channel Komite KCMI Perhapi, jadi nanti bisa subscribe dan juga melihat langsung. Dan juga setelah beberapa minggu, nanti juga akan kami launching webinar yang sebelumnya kita sudah rekam. Itu kemudian juga ada informasi tentang acara verifikasi CPI yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2020 dengan juga refreshing kode KCMI itu di tanggal 4 Juli 2020. Untuk pendaftarannya bisa bertanya dengan Wina di Sekre Perhapi. Oke Bang, udah ready Bang? Siap. Ini ada Pak Doni Simorangkir, silakan lanjut. Wah, kalau mau Bro Doni videonya ini juga biar lebih jos, silakan Pak Doni. Untuk bertanya langsung. Bro Doni, how are you? Fine Bang, terima kasih Bang Andre. Sama-sama Bro. Iya, luar biasa pemaparannya. Wah, kira, dini Bro, masih dini. Informatif Bang, dan simple. Saya mungkin bertanya satu ya, nanti satu saran. Pertanyaannya kelihatannya memang sesuai topik risk-based approach-nya ini lebih kepada keekonomian gitu ya Bang ya. Saya kira kita juga sepakat beberapa hal tadi, tapi mungkin jadi pertanyaan adalah keekonomian itu kan secara, atau mungkin tepatnya secara finansial, itu kalau berbicara perencanaan tambang, keekonomian tambang, itu dominasinya masalah fluktuasi harga komoditas. Forecaster atau yang meramal harga ya, itu tentu masih banyak bias. Sejauh mana ini nanti bisa di elaborasi atau diestimasi. Itu yang menjadi pertanyaan. Simpelnya seperti itu kira-kira. Terus yang kedua mungkin saran aja. Kalau melihat pemaparan Bang Andre kan memang fokus ke ekonomian dengan topik risk ya. Tetapi sebagaimana kita tahu kalau padanannya itu Bang, kalau ada risk biasanya ada opportunity. Ya. Nah, saya coba ngutip Falmin Code 2015 ya. Walaupun saya bukan CPI ya. Kalau mengutip Falmin Code itu kan risk and approach opportunity itu paling nggak ada 11 poin ya. Menyangkut hal-hal yang berhubungan ke geologian, ya, perencanaan tambang, geometri, termasuk masalah harga juga tadi. Nah mungkin saran ke depan dalam rangka mengelaborasi satu keekonomian tambang, kita perlu mengedepankan juga semua objek-objek atau poin-poin ini ya, sebagai bagian dari risk and opportunity. Bahkan mungkin ke depan, perlu juga dielaborasi valuasi tambang dengan estimasi cadang. Saya kira sederhana itu, Bang. Terima kasih dan sukses selalu. Amin. Sama-sama, Bro.
Ya, Bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Silakan Pak Andri untuk bisa menjawab. Mungkin nanti ya, di kabar ini saya bisa bantu Don. Dikit-dikit aja Bang, tapi nanti Bro Jimmy nambahin ya kan. Don, Doni. Apa yang paling saya udah tua nih kan, udah umur pensiun nih kalau orang kalau normalnya, tapi jangan. Artinya saya makin nggak banyak melakukan estimasi cadangan. Sehingga Anda yang Anda bilang itu, gue tambah bikin, tambah nggak banyak ketemu lah masalah, apa namanya, masalah harga. Fluktuasi harga ini tambah sekarang ini tambah banyak bro. Volatility-nya tambah nggak jelas. Nah, yang bisa dilakukan oleh competent person. Tadi dia, artinya gini, competent person, ataupun estimator cadangan, nah kita jangan ngomong competent person doang ya. Dia menggunakan prinsip reliance on another expert. Karena dia enggak ini ya, dia tidak ahli dalam studi pemasaran. Sehingga dia harus rely on studi pemasaran. Jadi itu salah satu untuk meminimalkan risiko make studi pemasaran yang credible. Nah, tapi kemudian kita tahu juga studi pemasaran itu tidak kredibel. Yang kredibel itu sebenarnya secara formal dia kredibel, sebenarnya enggak, kita tahu juga. Coba misalnya kita batu bara peringkat rendah, nyari studi kredibel udah puyeng dulu kita, kemana nyarinya. Nah, ada pendekatan-pendekatan lain. Nah, kalau saya salah satu pendekatan saya bahwa yang menanggung risiko itu owner, si pemilik lahan. Nah, pemilik lahan atau nanti owner itu kalau di extend pemerintah. Karena kan sebenarnya pemilik cadangan itu pemerintah, karena dia pengen mineral itu menjadi sustainable development dengan pemerintah kan, itu. Nah, ini yang memang kita perlu perdalam nih. Saya juga pengen lah sama kawan-kawan muda nih biar otak nggak masih tumbuh sel dikit-dikit lah, Don ya. Nah, jadi biasanya saya nanya ke pemilik tambang, bagaimana nih Anda mengantisipasi resiko ini? Nah, kalau ada profil harga ataupun profil demand terhadap produk dia. Nah, kita coba, kita review, kita sepakati bersama-sama. Kalau aneh-aneh banget, kita jangan mau. Gitu kan. Nah, itu salah satu. Tapi ke depan, memang kita harus banyak berinteraksi lah dalam soal ini. Benar, ente itu. Nah, itu kalau saya jawabannya, Don, artinya rely on another expert, tapi kita juga harus mencari pendekatan lain. Kalau nggak bisa rely on another expert, kita ngomong sama orang marketing, dan lain-lain. Gitu. Semoga menjawab nih. Yang kedua, masalah opportunity. Nah, ini banyak nih. Kalau di Kalimantan Timur bisa dilakukan. Opportunity ini kalau kita bikin tambang baru, operasi baru, di dekat bekas tambang. Misalnya masih ada jetty-nya tuh. Nah, ini kita lihat nih. Ini rencana tambang melihat opportunity. Mendingan gue pakai itu jetty mati, gue bayar sewanya. Gue nggak perlu bikin konstruksi ya. Tapi opportunity ini banyak. Memang kita ini mindset. Dulu sebelumnya risk itu udah negatif aja tuh. Tapi kan udah muncul di mana ISO 31000 aja ada downside risk sama upside risk. Benar tuh ente itu. Jadi, nah ini yang kita harapkan generasi Anda ini risk based. Maka saya nggak berani ngomong risk based estimations. Itu kelasnya tinggi. Karena melingkupi juga statistik tuh, penguasaan ilmu statistik. Ya gue kan ini Don. Kebaca nggak nih? Nggak kebaca ya. Komik statistik nih, Don. Komiknya. Gue kelasnya komik. Nggak berani ngomong. Makanya saya ngomongnya risk-based approach. Gitu. Silakan kalau Bro Jimmy mau nambah nih. Ini masih seger nih kalau Jimmy. Ya, sudah cukup sih, Bang. Udah lengkap kayaknya. Saya tambahin lagi. Sudah, seperti itu. Om Doni, ada lagi yang perlu ini? Oke, siap. Terima kasih. Siap. Mungkin ini ada pertanyaan lewat Zoom dan YouTube, Pak Andre. Satu dari Pak Yoga Surya Negara. Waduh, malah baru tanya gue nih dia. Iya, beliau menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak Andre, berapa persentase error yang diterima pada klasifikasi cadangan terbukti dan cadangan terkira? Kemudian yang kedua, ada beberapa tahap evaluasi kelayakan tambang, yaitu scoping study, pre-FS, FS, dan atau DFS. Pada tahap mana modifying factor atau faktor pengubah yang bisa diterima untuk menghasilkan kategori cadangan yang reasonable dan acceptance? Kira-kira dua pertanyaan itu, Bang. Silakan, Bang Andre. Wah,
ini Bro Yoga nih nanyanya memang nggak bisa gue jawab nih, tapi ya harus dijawab kalau enggak ini. Yang pertama tadi ya, percentage itu kalau saya nggak punya angkanya, dan setelah kita cari memang ada tuh. Saya pernah baca di LinkedIn itu ada yang ngeluarin tuh geologis dan banyaknya ada percentage ya. Nah, saya kalau saya merefleksinya gini Bro Yoga. Saya merefleksikannya ada satu prinsip lagi yang harus dipunyai oleh competent person. Dia ada yaitu keyakinan competent person. Artinya, kalau competent perencanaan, dia sudah menggunakan metodologi yang benar, dia sudah melakukan kajian yang memadai atas faktor-faktor pengubah, artinya dia sudah tahu proses bisnis dan lain-lain ya. Nah, itu cadangan yang dihasilkan, angkanya berapapun, itu yang dituliskan, dibulatkan, itu udah yang bisa, itu akuratannya udah tinggi. Karena kalau kita lihat di framework konversi sumber daya menjadi cadangan, itu adalah hasil yang berdasar hasil cadangan terbukti itu adalah hasil, misalnya cadangan terbukti, hasil dari konversi sumber daya yang sudah akurasinya tinggi, yaitu terukur kan, yang kemudian melalui pertimbangan faktor pengubah yang sudah tinggi, sudah memadai sesuai kode, yang minimal tingkat itunya pre-visibility study. Nah, bisa aja, saya sebagai competent person, saya nggak mau tuh untuk tertentu, aspek tertentu pakai yang kelas pre-visibility study. Saya memakainya yang visibility study. Tapi competent person lain, gue pakai deh pre-visibility study. Gue mau. Nah, itu tadi ada perbedaan di tingkat yang pengertian, dan kemudian kita pakai tentang keyakinan competent person. Nah, itu yang bisa saya jawab. Jadi tadi tingkat pre-visibility study, tingkat mana yang minimal sesuai kode, bro? Tingkat pre-visibility study. Nah, itu. Nah, tentu juga kemudian banyak kawan sekarang udah menganut peer review. Walaupun kita belum banyak, ini ya Jim ya, yang pakai audit ya. Audit mungkin belum ya. Tapi mungkin audit informal, maksudnya audit yang tidak terstruktur 100% mungkin kita udah lakukan. Tapi ini peer review tadi kita udah pakai tuh. Peer review untuk assurance, resource and reserve. Itu tadi. Itu, Bro Jimmy mau nambahin sekian? Silakan. Ya, mungkin kalau ini kan benar-benar kalau ngomong persentase error kan tergantung dari tahap evaluasinya, apakah dia pre-FS atau FS. Itu semua juga ada di dalam buku-buku tambang sih. Kira-kira itu mungkin tambahannya. Tapi ya tadi udah sangat dielaborasi oleh Pak Andre. Mungkin lanjut aja langsung Pak Andre ke pertanyaan kedua. Silakan. Itu dari Pak Taufan Ade Pratama Banjar. Beliau adalah mantan mahasiswa Pak Andre katanya. Selamat sore Pak Andre. Saya ingin bertanya, salah satu evaluasi investasi adalah metode DCF ROR. Sementara terdapat metode baru yang dikembangkan yaitu real option value dan risk neutral probabilities atau RNP dibandingkan dengan DCF ROR. Kira-kira seperti apa antara dua yang telah dikembangkan tersebut, metode baru tersebut? Nah, Ane kan udah bilang tadi Jim, kalau disuruh tanya metodologi pasti nggak ngerti nih. Ini si Taufan Banjar ini dapat C, B, apa A dulu ya? Pengembangan proyek tambang. Iya, dan angkatan berapa juga lupa kan? Lupa, tapi ingat saya si Taufan ini. Ya, kalau saya nggak bisa menjawab apa perbedaannya. Tapi Anda bisa lihat tuh yang dari Moon itu. Kalau nanti Taufan kalau perlu kirim WA ke saya kasih tuh ininya, literaturnya. Saya juga nggak berminat lagi untuk belajar real option dan lain-lain. Cuma kalau saya melakukan pelaporan cadangan, saya pasti akan menggunakan DCF. DCF, karena itu masih dipakai di seluruh dunia, dan gampangnya, saya masih gampang menjelaskan ke orang, ke si pemilik tambang atau investor. Gampang saya menjelaskan DCF. Jadi saya gampang mengkomunikasikannya. Dan DCF,
DCF itu metode di ujung yang kita harus kuasain. Tapi kan kita juga harus menjelaskan, mendisclose di laporan hal-hal yang berhubungan kajian 10 faktor pengubah. Parameternya tuh semua. Mana yang, itu juga ada risk-based. Dan bagi saya kalau udah menerapkan risk-based approach dalam mengkaji, melakukan mind planning dengan mengkaji faktor pengubah tadi, udah cukup. Dan saya yang penting saya disclose di laporan tadi bahwa ini risk-nya. Nah, mungkin kita di DCF ini juga yang biasa pakai DCF harus coba-coba belajar real option pasti membandingkannya. Karena nanti jelasnya juga susah tuh. Kalau misalnya di real option itu ada NPV-nya di distribusi Indonesia normal kayak gini kan, range antara ini sama ini, tingkat keyakinannya antara ini sama ini, gimana itu menjelasinnya? Saya bingung juga kita. Biar kata kita udah nguasain itu, tapi jelasin ke pemodal ataupun itu berat juga. Jadi saya tetap sementara ini pakai DCF lah, tapi jangan menutup diri untuk belajar stokastik. Nah, zaman dulu nih, ini cerita nih, saya kerja kan udah lama nih. Saya mulai kerja tahun 1984 di buka tambang kecil pasir ya. Zaman dulu orang tuh pakai feeling engineering tuh. Jadi hitungan itu untuk buka tambang ini doang apa di atas kertas. Nah, dia untuk ngasah business acumen, ketajaman ini ngambil keputusan, banyak berjudi dia. Jadi dia jadi jagoan berjudi. Pergi ke tempat judi beneran, melatih acumennya, kemudian itu dipakai untuk ngambil keputusan. Cuma zaman sekarang berjudi ditangkap. Enggak, jangan, di Indonesia kan ditangkap tuh berjudi kan ya enggak? Sabung ayam aja ditangkap. Nah, gantinya jangan pergi ke Monte Carlo, tapi belajar simulasi apa namanya metodologi Monte Carlo gitu, Jim. Jadi generasi lu jangan lagi berjudi, Jim. Jadi belajar simulasi Monte Carlo, real option, dalam ada 4 metode tuh kan. Ini saya satu-satu aja nih lah saya lihat. Kalau nggak salah ada 4 metode tuh yang di aduh mana nih nggak kelihatan. Metode Monte Carlo, apalagi itu ada pendekatan decision tree misalnya. Decision tree itu kalau di sekolah bisnis diajarin tuh, karena selalu pakai aspek probability. Cuma nyari berapa probability-nya bingung juga nyarinya misalnya. Itu kira-kira jawaban saya, Taufan. Belajar terus. Ya, terima kasih Pak Andre atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Waskito Tanuwijoyo. Itu Pak Andre, based on pengalaman Bapak, berapa persen IRR yang cukup bisa dipakai referensi? Karena selama produksi tambang, harga komoditas fluktuatif. Sehingga NPV yang dihitung awal bisa berubah dari waktu ke waktu. Waduh, ini berat nih. Saya berat juga nih, karena gini, ini kalau angka ya, nggak bisa juga nih saya ceritainnya. Saya pernah melihat dari tambang sebelum di-develop, karena memang batas penambangannya ditentukan oleh batas pemboran. Jadi Pak Waskito kira-kira paham lah kira-kira. Kan batas tambang kita bisa hitung, kita optimasi. Maksudnya bukan paham, sorry Pak. Apa yang saya pikirkan ini kira-kira begini. Batas tambang itu kita optimasi sehingga dapat NPV maksimum kan. Tapi alhamdulillah nih Pak, di beberapa tambang kita dibatasi oleh jangkauan data yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita dibatasi oleh UP, batas UP sama tetangga, itu alhamdulillah. Terus sehingga kadang-kadang IRR-nya keluar ratusan persen, Pak. Nah, saya pernah lihat itu, Pak. Kemudian begitu ditambang dan sampai sekarang masih hidup, minus terus, Pak. Jadi waktu itu IRR-nya ratusan persen, Pak. Karena dibatasi oleh batas eksplorasi ya, batas data eksplorasi. Sekarang dia nggak bisa, dia kadang-kadang dia harus rescheduling utang. Dia harus restrukturisasi pinjaman, Pak.
Nah, jadi enggak ini ya. Ah, KPC. KPC saya dari awal juga. KPC saya enggak tahu sekarang gimana. Dulu kita stripping ratio 6, Pak. Enggak tahu tuh waktu itu udah ngitung Rio Tinto sama BP Coal. Saya kan masih ngelipat-ngelipat peta ya zaman tahun 88 itu pertama kerja ikut visibility study, tapi bagian ngelipat peta sama nyusun-nyusun peta masukin ke kantong-kantong gitu kan. Tahun 88 itu kan 32 tahun yang lalu. Nah, saya ingat banget kita dengan stripping ratio 6 kurang. Karena stripping ratio kita ukur stripping ratio 6 lah, katakan 6. Nah, pit J waktu itu nggak ditambang. Nggak ada rencana ditambang sampai tahun 15. Pit J itu karena high sulfur, banyak lapisan. Sekarang KPC pada stripping ratio berapa masih untung aja tuh, Pak. Jadi saya padahal udah rentang 32 tahun, Pak. Ini masih. Ini berarti tiap tahun itu situasi berubah yang kita nggak bisa iniin, nggak bisa ramalin, Pak. Tapi kalau ditanya berapa IRR yang kita pakai sekarang, normatif jawaban saya, Pak, pasti tadi di atas WACC, karena kita mau di atas WACC banyak-banyak juga nggak bisa, Pak. WACC kita 13%, paling kita mau naikin 2%, misalnya keputusan manajemen kan nggak bisa kita 30% dikejar-kejar sama pemerintah tuh, artinya cadangannya tambah kecil kan. That's ini pemerintah nggak mau tuh kita IR 30%, 40%, karena apalagi Pak Doni Sumerangkir nih yang punya amanah untuk menjaga konservasi. Ya kalau Pak Doni ngizinin IRR 100 misalnya, wah dia nggak bisa, dia langsung dalam hatinya juga udah nggak mau dia karena konservasi itu kira-kira. Jadi dilema di situ, Pak. Kita punya rencana tambang juga punya kewajiban konservasi. Ini baru ingat nih Bro Doni nih gua konservasi ya itu. Tapi kalau alhamdulillah batas tambang kita udah di batas tambang orang kan, IRR 200 ya gua nggak bisa apa-apa lagi dah gitu kan kira-kira. Lapisan di bawah nggak ada lagi misalnya. Itu kira-kira Pak siapa sih? Pak Waskito. Pak Waskito. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Helvit Pangea. Selamat sore Pak Andre, Pak, saya siapa? Mau menanyakan Helvit Pangea. Pak Helvit. Selamat sore Pak Andre, saya mau menanyakan berapa persen kita dapat diskon produksi tahunan perusahaan tambang sebagai margin of safety dalam menyusun cash flow perusahaan dengan mempertimbangkan resiko pada produksi tambang. Oh, ini diskon apa nih? Diskon terhadap produksi tahunan perusahaan tambang sebagai margin of safety. Waduh, saya nggak punya pengetahuan tuh, karena sebenarnya saya belum pernah dengar tuh sistem itu diterapkan ya, diskon itu ya. Karena udah ketat nih, kita ngajuin ke Pak Doni tiap tahun sekian ini harus memenuhi DMO dan lain-lain. Kalau nggak memenuhi tahun depan, wah dapetnya yang kita jual ke dalam negeri kali 4 tuh kalau nggak salah ya. Kali berapa persen yang jadi DMO kan? 100% berapa persen dari demo kali ya, itu di sama yang jualan domestik tahun lalu kan, kalau nggak salah gitu ya Bro Doni ya. Jadi strategi company untuk melakukan diskon itu gampang nggak gitu, karena sekali kita melakukan yang namanya production schedule, fleksibel nggak production schedule kita? Mungkin itu sih company policy ya. Saya mungkin Pak Helvit bisa berkonsultasi dengan kawan-kawan yang di company, Pak. Kalau saya ini udah lama nih meninggalkan operasi tambang hari-harian, kemudian menjadi yang namanya konsultan. Sekarang udah tambah kurang juga nih kerjaan konsultan, udah habis nih. Saya paling advisor aja, Pak. Jadi udah nggak sampai memahami itu. Wah, ada Didi Mardiono tuh, Sobib dari KPC. Itu Jim, jawaban saya. Mungkin ya, Jimmy bisa nambahin, atau ada kawan lain yang mau mungkin nambahin. Karena masih banyak lagi Bang pertanyaannya, okay. Jadi kita lanjut saja langsung ke Pak Ramdana. Dengan hormat, apabila tambang sudah go, dieksploitasi, terjadi resiko geologi, yaitu ore modeling yang terekspos tidak sesuai hitungan awal. Langkah apa yang sebaiknya dilanjutkan? Apakah pemodelan dan keekonomisannya dihitung ulang? Atau pelaporan ke shareholder juga harus diulang? Oh ya, pasti. Karena prinsip estimasi cadangan
itu adalah di panduan-panduan, kalau terjadi perubahan besar harus lakukan estimasi cadangan ulang. Perubahan besar itu bisa karena longsor, apa bisa karena model geologi yang berubah setelah digali. Yang kedua, bisa terjadi longsoran misalnya, atau harga batu bara yang diasuh, harga komoditas yang diasumsikan ternyata bedanya banget, beda banget. Kemudian juga ongkos-ongkos yang diasumsikan beda, kita harus melakukan estimasi ulang dan laporan ulang ke pengelola saham. Dan bisa sakit nih Pak, sakitnya begini. Kita pada suatu posisi harus mau stop tambang atau lanjut. Sehingga kadang-kadang ujung-ujungnya harus restrukturisasi hutang misalnya. Oke lah, cicilan bayarnya 10 tahun lagi. Sekarang bayar bunganya juga enggak sekarang, 2 tahun lagi. Atau bayarnya 1.000 perak per tahun, sampai 10 tahun. Nah, utangnya ngumpul terus tuh, banyak terjadi. Karena bank kan enggak mau juga tambang di stop. Karena begitu tambang di stop, perusahaan bangkrut, dia enggak kembali duitnya. Bayangin aja ada kasus-kasus misalnya pinjamannya 9 dolar. Ada kan yang kasus sampai ada pinjaman untuk bank 9 dolar misalnya. Kalau perusahaannya bangkrut, mau dari mana tuh 9 dolar di apa namanya di recover? Banknya akhirnya oke lah, restrukturisasi lah. Dan kalau terjadi bad debt gitu, non performing loan gitu, kinerja keuangan banknya juga jelek. Nah, realitinya Anda akan diminta tuh untuk merestrukturisasi sama bank kalau nggak mau gitu, diajarin sama banknya nih restrukturisasinya kayak gini misalnya gitu. Enggak, tapi belum tentu diajarin sama bank lah gitu. Jawabannya mungkin begitu ya Bro Jim ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Andre. Kemudian lanjut ke Pak Arief Adi Pradana. Selamat sore Pak Andre, bagaimana parameter dan metode perhitungan asesmen kelayakan lingkungan? Ini termasuk yang di dalam webinar di SAIM itu, Bang. Baik, layak lingkungan ya. Saya kalau saya melakukan ya, pasti kita lakukan sosial melingkungan. Itu kan faktor pengubahnya ada tuh. Nah, kita sekarang ini kan berpedomannya sama AMDAL atau perubahan AMDAL. Nah, itu. Jadi apa kewajiban-kewajiban di AMDAL, penuhin. Nah, praktiklinya kita masukin itu di model finansial praktiklinya. Nah, sekarang juga ada kewajiban tutup tambang kan? Nah, itu berarti salah satu hal yang harus ditambahkan di model finansial. Nah, bagusnya di Kanada bursa efeknya udah berpedoman pada itu tadi guidelines atau petunjuk competent person. Waktu estimasi cadangan ataupun sumber daya dan lain harus guideline environmental, social, sama governmental. Jadi di situ detail. Saya nggak bisa ngomong detail nih karena udah lama nggak melakukan itu dengan struktur ya. Tapi itu ada yang bisa kita jadikan panduan. Kode SNI, kode KCMI SNI mengharuskan itu kalau sekarang di faktor pengubah ini. Gitu kira-kira Pak siapa ya dulu Pak. Ya Jim, silakan Jim. Oke, terima kasih Pak Andre. Kita lanjut ke Pak David Tua. Selamat sore Pak Andre. Saya mau bertanya apakah evaluasi keekonomian tambang dengan harga konstan sepanjang umurnya tetap memberikan hasil NPV yang akurat dalam DCF dan apakah real option sekarang sudah dapat digunakan terutama untuk evaluasi keekonomian tambang di Indonesia? Wah, ini rada berat pertanyaan. Kalau yang kita lakukan memang selama ini kan banyak pakai harga konstan. Karena kita tidak mempunyai kemampuan, kompetensi untuk melakukan harga berfluktuasi. Bisa kita lakukan sebagai kompeten persen cadangan, itu kita mesti rely on studi marketing kan. Akhirnya karena nggak ada yang ini, yang melakukan studi marketing, misalnya kalau perusahaan besar dia bisa bayar Wood Mackenzie ya, perusahaan kecil enggak gitu. Nah, saya cenderung pakai harga konstan. Dilemanya gimana nih? Cost, karena ada cost-cost yang naik tuh kan, harga gaji orang naik. Nah, yang naik ya naikin aja. Maksudnya yang naiknya memang harus naik ya kita naikin.
gaji orang, inflasi dan lain-lain. Nah, ongkos ada yang bisa kita konstanin, misalnya kalau 5 tahun ongkos kontraktornya ya nggak ada eskalasi ya. Nah, itu yang penting kita melakukan kajian-kajian tadi. Ya, jangan ya, apa artinya ada faktor yang kita coba kaji. Kita kaji, syukur-syukur setelah kita melakukan kajian ada orang yang mereview. Kan manusia juga nggak sempurna, nggak bisa semuanya ini. Nah, tapi kalau kerjanya udah sering kita lakukan, enak juga. Udah ada template kita kan, kita tinggal lihat, oh ini harga harga overburden removal-nya masih oke. Okay. Nah, ada juga nih untuk mempermudah kerjaan, ada namanya Pareto 80-20 ya. Ya, Jim ya, Pareto IT 20 ya. Artinya kita melihat faktor-faktor, sedikit faktor yang major yang mempengaruhi 80% ke hasil perhitungan kita. Berarti faktor itu risk-nya besar juga. Risk base itu kira-kira gitu. Yang 20%, syukur-syukur kalau ada waktu kita lihat, syukur-syukur juga dia konstan misalnya. Jadi ada teknik Pareto 80-20. Tapi kalau semua faktor Anda bisa mempertimbangkan, bagus ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Hadi Askari. Wah, ini kalau nanya lu kantor aja lu. Ada dua pertanyaan, Bang. Satu dari nature dari bisnis tambang, rata-rata lifetime-nya panjang dan optimalnya berada di tengah hingga akhir umur tambang. Kalau kita memakai diskon atau harder rate, bisnis tambang ini akan kalah secara kelayakan ekonomis dibandingkan bisnis lain. Contohnya bisnis alat berat yang paling cycle-nya 5 tahunan. Adakah suatu cara untuk menyajikan hingga cukup fair untuk membandingkan antar industri? Itu pertanyaan pertama, Bang. Kemudian yang kedua... Kita jawab satu-satu, Jim. Oh, siap. Terlupa. Oke. Okay. Boleh, Jim, ya? Ya. Nah, Hadi. Ini, nanya di kantor aja, Bang. Benar juga. Umur tambang 20 tahun. Cash flow-nya tahun ke-15, enggak tahun ke-10 lah. Kita discounted pakai 12%. Nol tuh nilainya di ini. Padahal kita tahu selama masih ada cash flow, cash is the king kan, kita masih bisa ngidupin perusahaan itu kan. Cash flow selama ada net cash flow artinya antara duit keluar sama duit masuk, gedean duit masuk. Masih hidup tuh perusahaan, masih tumbuh dikit, kok dikit cash flow-nya. Nah, ada, saya udah sama Jimmy pernah baca di Profesor Richard Dalok ya Jim ya, yang Evaluating Mineral Properties. Apa tuh Jim? Evaluating Mineral Properties ya. Ya, Profesor Richard Balog tuh dari Virginia atau apa ya, dia udah tua 90 lebih. Dia bikin buku bagus tuh, baru keluar kayaknya 2018 atau 2019. Bukunya susah dapatnya, SMI juga yang terbitin. Nah, dia bikin range tuh. Mengpropos range kalau tahun awal tahun 0 sampai tahun 5 discounted cash flow-nya berapa, tambah turun discounted factor-nya tambah turun. Itu mungkin salah satu solusi. Jadi kita harus mencari justifikasi. Tapi kalau saya sarankan, Bro Hadi, ya kita belajar sama-sama nih, Bro Hadi nanti ya. Saya pengen juga ngelihat pengaruh analisis cash flow terhadap keekonomian tambang. Jadi pada waktu kita melakukan keputusan keekonomian tambang, kita lihat cash flow risk-nya juga tuh. Cash flow risk dolar pada saat itu, bukan cash flow risk dolar pada saat di NPV-in, di present value-in, itu kira-kira. Nah, ini mungkin ke depan lah, terutama kawan-kawan yang muda nih, gua ngikut aja deh. Nah, kalau melihat Bro Jimmy dan lain-lain, di exercise itu, kita hebat di mining engineering, bisa bikin slope 90 derajat, misalnya, tanpa runtuh. Cuma kalau financial engineering kita nggak bisa, mati juga tambang kita, bisa-bisa. Itu. Kita bisa bikin sequence luar biasa, tapi di ujung nggak keluar keekonomian yang mantap, nggak dapat duit untuk pendanaan misalnya. Dan saya kira PR untuk kita orang teknik tambang nih lah. Orang-orang teknik tambang nih PR-nya finance-nya harus dikuasain betul nih. Gitu. Dikuasain finance-nya dan bagaimana bekerja sama dengan orang finance. Gitu. Siap. Terus pertanyaan kedua, ini terkait dengan harga akuisisi tambang. Dalam penentuan nilai atau harga akuisisi tambang, apakah ada sebuah referensi atau rule of thumb khusus merujuk dari sisi risiko staging-nya
Contohnya, jika greenfield nilai akuisisi minimal menghasilkan IRR lebih dari 30%, misalnya untuk keekonomian proyek tambang. Wah, saya belum ketemu tuh referensinya tuh. Belum pernah ngalamin, belum ketemu reference. Pasti nggak bisa jawab. Nah, Jimmy, waktu terakhir 30 perusahaan tuh gimana tuh yang di-review? Nah, ini mesti ada pengalaman bro Jimmy nih. Silakan, kalau saya nggak bisa jawab, Dik. Gue belum dapat itu, Dik, ininya. Reference nggak dapat, belum pernah melakukan. Jadi kalau jawab, nanti ngarang-ngarang. Gimana, Jim? Silakan, Jim. Ini, kalau pertanyaan tentang harga akuisisi tambang sih, ada banyak sumbernya. Apalagi kalau KJPP sih udah pasti ada rule of thumb-nya lah. Akan tetapi hal ini sih masih dalam tahap kesepakatan antara. Jadi sebenarnya kalau akuisisi tambang adalah kesepakatan antara buyer dan supplier. Nah, ketika buyer dan supplier ini sepakat berdasarkan transaksi sebelumnya, nah itulah yang jadi patokan. Nah, kalau untuk berapa jumlah atau berapa ininya sih, itu rahasia sih. Tidak bisa diri. Karena ada beberapa macamnya sih. Nanti kita, kalau di Indonesia apalagi sangat unik. Karena beberapa, ini misalnya apakah ini ada, apakah fasilitas ada, atau ini, terus nanti basisnya apa. Itu kan ada berbagai macam valuasi, itu ada 3 valuasi. Nah, 3 valuasi itu yang nanti akan dipertimbangkan dan dibobotkan berdasarkan memang ininya. Jadi ada valuasi yang tadi berdasarkan cost, kemudian ada yang berdasarkan income approach, kemudian ada marketing. Nah, semuanya itu ya perlu dielaborasi sih. Dan biasanya ini ranahnya KJPP sih, Bang. Kalau di kita sih cuma ngasih input teknisnya. Untuk sementara ini ada di KJPP, karena juga Falmin-nya di Indonesia kan di KJPP hari ini. Kira-kira gitu, Bang Andri, kalau dari saya, kalau sebagai yang ikutan dalam hal valuasi-valuasi ini, Bang. Siap, siap. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya dari Pak Rizky Rijali, atau dipanggil Jali. Mohon izin Pak Andre, dalam hal project valuation dan penentuan appraised value, ada beberapa metode yang disebutkan antara lain market-based approach, income-based, dan cost-based yang tadi saya sampaikan. Menurut Pak Andre, metode mana yang paling cocok dalam melakukan valuasi project suatu tambang pada stage 1 exploration, development, production? Kayaknya harus baca Falmin ini, Pak. Kayaknya udah dibilang ya, udah umumnya gini kan, kalau eksplorasi cost approach ya. Iya. Kalau tahap eksplorasi ya, kalau sumber daya market approach bisa ya, Jim ya. Ya. Berapa ton sumber daya dikali dengan harga di market, tapi tentu disetujuin ujung-ujungnya kan negosiasi. Tapi awal kita nyari gimana? Kalau misal tambang udah beroperasi, kalau dia udah feasibility study, bisa income approach nggak, Jim? Income approach. Ya. Kalau udah cadangan kan? Dia bisa income approach. Udah visibility atau pre-FS mungkin. Pre-FS bisa nggak? Pre-FS sudah bisa. Ketika karena udah ada penilaian finansialnya kan? Iya. Ya. Udah bisa hitung NPV-nya. Nah, kalau udah operasi pasti income approach. Cuma kalau saya mau pakai jual-beli pribadi, mau pakai ton cadangan dikali harga, bisa juga nggak? Bisa. Jadi bisa di juga. Setiap proses stage itu bisa menggunakan market-based approach. Tapi biasanya iya. Kalau best practice-nya KJPP itu nanti dilakukan pembobotan, dari approach yang bisa dilakukan. Bagus juga tuh jadi anggota ini, MAPI. Saya pernah jadi anggota MAPI, tapi sakit terus karena ujian pertama ngukur ruko. Naksir ruko pakai ngukur-ngukur, capek juga. Nggak jadi nerusin jadi anggota masyarakat profesi penilai Indonesia tuh. Pernah udah keluar saya berapa tahun yang lalu. Bagus tuh kalau banyak, mau ngembangin ke situ, karena kalau udah belajar estimasi cadangan, nggak jauh lagi tuh. Ininya pengembangannya untuk belajar. Siap. Ini sudah dikasih warning dari Pak Bos Pak Haji Nana. Udah kalau bos sudah bilang kita mau apa lagi kan ya? Di waktunya, jadi sudah jam 4 kurang 1 menit. Dia udah jam 5 soalnya ya.
Iya, jadi kita mungkin masih ada banyak pertanyaan, tapi mohon maaf tidak bisa terjawab semuanya karena memang kita terbatas waktu, dan kita juga bisa dikontak di KCMI Perapi, dan kita juga ada WA, dan kalau mau kontak juga kita feel free untuk diskusi. Jadi ya untuk yang penanya-penanya yang belum terjawab, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk kali ini saya tutup, Pak Andre dan teman-teman semua. Thank you, bro. Terima kasih banyak atas sharingnya. Itu tadi ada beberapa komentar juga bahwa ini juga jadi tantangan kita sebagai main engineer, karena main engineer di perusahaan tambang banyak yang dibatasi terhadap akses di bidang keekonomian. Jadi view-nya terhadap ekonomi juga jadi kurang, dan di pihak investor dan pemilik tambang juga view terhadap tambangnya juga kurang. Dan itu yang jadi tantangan kita di Indonesia ini. Jim, nah, boleh cerita satu hal nggak, Jim? Ya, silakan. Kawan-kawan nih, setengah menit. Ya, jadi ya, kita pernah assessment kompeten person cadangan. Dia nggak lulus karena dia nggak pernah dikasih akses ke keekonomian. Dia pulang, dia lapor sama bosnya. Bosnya kenal saya. Bosnya bilang, malu dong gue, lu nggak lulus sama saya, nama saya. Itu langsung dia dikasih akses ke keuangan, terus balik lagi untuk melakukan verifikasi kompeten person lulus, kan dikasih akses. Jadi memang benar yang dibilang Pak Jimmy itu, bahwa dia nggak dikasih akses, bukan nggak mampu jadi kompeten person. Gitu, ini sedikit cerita aja. Oke, dengan demikian berakhir sudah webinar kali ini. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya di minggu depan di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam tambang. Salam tambang. Mohon maaf kalau banyak salah ya. Ada ini nggak dimatiin ya. Oke.